الحمد لله الذي أنقذ الله بالهدى وبه الحق لإنتظار الإنتظار وكفار الله شهيدا. أحبتنا إلى الله وأحبتنا إليك إكرامه وتحية وأجل أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. معاشر المسلمين جمع صلاة العشاء للصلاتين رحمني ورحمه الله الحمد لله ولا مرة من الأمرين الله سبحانه وتعالى مسيح من النبلاء نعمة أيام سبح الوحيدة لما هي مصارح سبحانه يحتاج في طرفتان سبحانه لبنيني لأن إذا نكتون dari ما نكتون يتطرحان كورا dari kita pendengaran kita mengintensifkan kita melibatkan keimanan kita akan pahala Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpa rahim. Sebelumnya kami mohon maaf dengan materi yang disampaikan manusia untuk yang bawa daripada nama ini itu tidak sempat yang banyak, tidak ada juga yang bawakan tidak ada pesan bahwa yang mana sudah ditentukan, jadi kami sebelumnya mohon maaf. Ada pertanyaannya insyaAllah yang kami akan bawakan adalah tentang makna dari Allah dan kehormatan-kehormatan yang ada dalam kalimat La ilaha illallah. Makna ini jemaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah puasa ini sebagai ujian bagi kita. Sejauh mana iman kita akan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan keimanan, maka sungguh pahala juga luar biasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yang pertama di Muhammad beliau bersabda, "Man qala ma'ana iman wa ihsan dzikra lahu wa taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena keimanan, karena mengimani bahwa ibadah puasa ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ihsan dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya apa yang telah lampau dan apa yang akan datang. Ma'ana muslimin rahimah wa rahimahumullah, maka semua amal ibadah malukan tentunya didapatkan dengan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keimanan yang paling tinggi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan itu merupakan pokok dasar daripada keimanan adalah mengimani dengan kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah kedudukannya amat sangat tinggi. Kedudukan kalimat La ilaha illallah adalah kalimat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia sebagai hal yang berpaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berpaksi akan turunan dari matanya Allah. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-18 firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Syahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qist la ilaha illa huwal 'azizul hakim." Yang artinya bahwasanya Allah berkati, Allah langsung menyaksikan kebenaran kalimat La ilaha illallah. Demikian pula malaikat yang berkati atas kebenaran kalimat La ilaha illallah. Dan juga ulil ilm, orang-orang yang telah diberikan Allah ilmu, yang mereka tegakkan ilmu tersebut, mereka semua berkati atas kalimat dan akan kebenaran kalimat La ilaha illallah. Maka dari
Oh,
Memahami dengan benar kalimat la ilaha illallah.
Allah. Oleh karena itu aku berjangka memahami kita tentang kalimat la ilaha illallah yang kita telah ini memahami yang bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang mana ada Tuhan sendiri belum begitu jelas menggambarkan bagaimana keadaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah berjangka yang kita yakin telah lain bahwa kita yang kalimat la ilaha illallah artinya adalah tidak ada cinta dengan Allah, tidak ada pemberi rezeki dengan Allah, tidak ada yang menguasai seluruh alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ternyata keimanan ini pemahaman seperti ini juga diimani oleh orang-orang kafir Quraisy yang tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang barangnya harus ada dari mana? Ya Allah, adalah
وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة